Halo Mas Bro, selamat datang di channel Gunuga Prison. Gudangnya tutorial seputar eFootball Mobile Bro. Oke, jadi di video kali ini gue bakal share config lagi, dan ini config luar biasa banget Bro ya. Dan diperuntukkan untuk HP-HP yang memang sebenarnya udah support, tapi di sini gue tingkatkan lagi si resolusinya biar gambarnya itu makin HD atau makin tajam lah istilahnya. Oh, makanya ini agak sedikit berat Bro. Kalian bisa lihat ini makin mantep kualitas dari resolusi dan grafiknya Bro, karena di config ini memang khusus diperuntukkan untuk HP-HP menengah ke atas Bro. Jadi buat yang pakai HP yang kentang, kalau pakai config ini malah makin lag dan bisa jadi boros baterai Bro, karena resolusinya tinggi, otomatis ke daya tahan baterai pun jadi jelek atau jadi boros lah. Makanya ini mah buat kalian yang pengen memperhatikan kualitas dari grafik game eFootball kalian, kalian bisa coba config ini. Gua taruh linknya di deskripsi video, dan jangan lupa buat yang Sultan, buat Saweria-nya ya, nanti gua taruh juga link Sawernya di deskripsi video biar gua selalu semangat bikin config, pokoknya update tiap minggunya, tiap harinya Bro. Karena memang gue lagi senang banget nih bikin-bikin config gini, config anti lag, config mempertajam kualitas gambar juga. Ini gue main di settingan tinggi 60 fps ya. Gue tingkatin resolusinya di config kali ini. Nanti gue juga bakal share lagi config yang resolusinya rendah biar kalian yang HP-nya tidak support atau yang masih lag bisa dengan lancar bermain game eFootball 2022 versi mobile ini Bro. Dan config ini pun tanpa password ya, selalu ingat tanpa password, tanpa iklan, jadi sangat-sangat simpel. Kalian jangan lupa subscribe channel ini, yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa buat nonton selalu video-video tutorial dan config-config bagus di channel ini Bro. Oke. Jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.